Adian berdua sajalah. Bapak tunggu di sini. Ya, Pak, kenapa, Pak? Ikut aja, Pak. Aduh, Bapak mah takut, Aden. Hati-hati, Aden. Jangan lupa terus berdoa. Kalau sampai tengah malam nanti Aden belum kembali, Bapak mau minta bantuan sama tim SAR atau sama penduduk yang lain. Ya udah deh, kalau gitu sekarang aja Bapak hubungi tim SAR-nya. Siapa tuh, Aden? Mangga. Mana?
nggak tahu mereka kemana. Liu ke sana. Risa pura, ke mereka sana. Udah. Sekarang kita cari dia berdua. Terus kita buru-buru keluarin dari sini sebelum terlambat. Gimana kita mau nyari, ha? Mereka mencar, Leo ke sana, Rizal ke sana. Jadi cari sih sampai dapat. Kita sudah kehabisan waktu. Siluman-siluman itu akan datang ke sini. Kalian pergi dari sini secepatnya. Tunggu dulu, Pak. Masih ada teman kita dua lagi. Iya, Pak. Gak mungkin ditinggalin teman kita berdua ke siluman-siluman lagi. Terus nasib mereka gimana? Mereka sudah menentukan nasib mereka sendiri. Karena siluman itu sudah menentukan dan memilih mereka. Mereka mengurung. Mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka akan celaka dan mati. Mati? Ya udah, Rizal akan mati. Mana boleh macam itu? Macam mana kita nak bagi tahu mak bapak dia orang?
masuk lagi. Saya bawa tim, Sar. Ya ampun, Leo! Leo! Leo!